ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya kalau dari penduduk negeri itu mengingkari dari hal-hal yang besar yang membahayakan umat, itu baru bagus. Mereka kenal Islam dengan benar. Tapi kalau hidup dari orang-orang yang berbuat kerusakan, manusia-manusia bernisbat kepada Islam tapi berucap kekafiran-kekafiran, apalagi membahayakan umat Islam di negeri-negerinya dengan perpecahan, kerusuhan, menghasut, mengadu domba, dibiarkan begitu saja, itu menunjukkan dinginnya agama di dalam hati. Tidak ada hal yang kuat. Iya. Karena itulah para ulama dari masa ke masa itu menjelaskan dari bahaya-bahaya yang bisa mengancam negeri ini. Bisa mengancam negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Dan kita di hari-hari ini kita menyaksikan dari berbagai bahaya yang mengancam negeri kita, khususnya dari sekelompok manusia yang ingin memecah belah negeri ini, membuat penduduk negeri ini terpisah-pisah, terpecah-pecah. Iya. Nah, harus diketahui itu ada makar-makar yang berasal dari luar dan ada makar-makar yang disusupkan dari dalam. Disusupkan dari dalam. Dan ini semuanya dari bahaya yang harus diperhatikan. Dan makar yang berasal dari dalam itu lebih dahsyat untuk diingatkan daripada apa yang datang dari luar. Karena itu pelajaran pertama kalau baca surah Al-Baqarah, lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menjelaskan sifat kaum mukminin. Ayat 2-7 sifat orang-orang kafir. 13 ayat setelahnya menjelaskan sifat kaum munafikin. Orang kafir cuma 2 ayat. Kaum munafikin berapa ayat? 13 ayat kaum munafikin. Diterangkan. Dirinci sifat-sifatnya. Orang kafir, dia kafir. Di luar, bahaya dari luar. Kaum muslimin tahu. Tapi ini memakai pakaian umat Islam. Iya. Berbicara dengan lisan umat Islam. Penampilannya penampilan umat Islam. Dia musuh dari dalam. Karena itu dirinci tentang kaum munafikin di banyak tempat dalam Al-Quran. Dan ada surah-surah khusus berbicara tentang mereka. Tentang bahayanya. Dan bagaimana kaum munafikin ini punya potensi yang sangat besar di dalam memecah belah dan dalam membuat kerusakan di tengah umat. Iya.